Ini anak saya satu-satunya. Ini lima, Pak. Lima. Tinggal kurang empat. Saya ini sedang berduka. Ya berduka kenapa? Ini anak saya. Hah? Ini meninggal, mati. Bisa tolong dihidupkan. Pak, saya kasih tahu, Pak, ya. Yang namanya meninggal itu sudah kodrat, Pak. Sudah takdir, nggak bisa dihidupkan lagi, Pak. Eh, itu dokter loh. HP mati aja bisa hidupin lagi. Ya kalau HP bisa dicaskan sen mati sudah bisa dihidupkan lagi. Bapak ini gimana? Kalau HP ya bisa dicas, Pak. Ini kan orang, Pak. Ya tapi ini anak saya satu-satunya sudah gede lagi. Ini biayanya untuk membesarkan dia ini. Bapak bisa ngitung nggak? Ya kalau anak satu-satunya meninggal kan bisa bikin lagi, Pak. Ya ini kan nanti memulai dari nol. Ini sudah 20 tahun. Gini, Pak. Ini kemarin meninggalnya karena apa? Mungkin karena baterainya melembung. Ya nggak tahu, itu kan dokter. Tolong pokoknya, saya nggak mau tahu berapapun biayanya. 100 juta, 200 juta, saya belum tentu sanggup. Nah, kalau nggak sanggup terus ngapain manggil saya? Bisa, sanggup maksudnya. Yang penting anak saya bisa hidupkan. Bisa, Pak. Ini satu-satunya cara. Ini harus disuntik dengan darah Dracula. Mau darah Dracula, mau darah burung darah, yang penting anak saya bisa hidup. Tapi kalau ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab, Pak. Kalau ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab. Belum tentu ada apa-apa. Yang penting kan iya, anak saya bisa hidup. Nanti kalau ada apa-apa, jangan. Nggak usah berandaian, deh. Si bisa nolong nggak lu? Saya bisa, Pak. Saya ini dokter, Pak. Urusan luar negeri, Pak. DP-nya dulu. Minta berapa juta, Pak? Kalau ada ya untuk DP, nggak usah gede-gede, Pak. 7 juta. 10. Berapa ini macam-macam? Ya udah, ada duitnya berapa? Nanti saya suntik. Ini serum saya kasih darah Dracula. DP dulu 10 juta. Iya. Yang penting anak saya bisa hidup. Pokoknya pesan saya satu, Pak, ya. Ada apa-apa saya nggak tahu jawab, tetap saya suntik darah Dracula ini, Pak, ya. Saya suntik, Pak. Ini serum Dracula dari Inggris, Pak. Isinya bukan gas. Apa? Bukan gas. Gasnya buat ngisi gas ini. Ini serum Dracula, serum darah Dracula ini, Pak. Logamnya mana sih, Pak? Logamnya mana? Itu kan dokter. Yang disuntik apanya nih, Pak? Yang disuntik yang keras, ya. Kepalanya. Situ dokter malah nanya saya. Jangan kakinya. Oh, terus? Pakai sepatu. Enggak, Pak. Oh, enggak? Enggak. Oh, berarti belum dihias ini, Pak. Jarinya jempol semua, Pak? Bukan itu. Yang penting nanti, seperti yang saya bilang, moga-moga ini serum berkhasiat, Pak. Ya. Kalau ada apa-apa, jangan ngalahin saya. Anak saya bisa hidup lagi. Iya. Yang penting kan itu, Pak. Saya mohon diri, nggak selesai tugas saya, Pak, ya. Kita tunggu saja hasilnya nanti kayak apa. Servis. Servis. Aku bapakmu, Servis. Bakso, sepi banget hari ini dagang ya. Beli bakso, Mbak. Bakso. Terus Mbak mau belinya apa? Darah adanya di PMI, Mbak. Ibu, ada apa? Bikin kaget aja. Saya kaget, Ibu. Saya
kampung, keluar kampung. Mana di warung saya nggak ada keliling. Yang kamu kelilingi pasti rumahnya janda. Ibu, kalau ngomong hati-hati, Bu. Sok bener kan? Tau aja, Ibu. Pak Ijang, warung saya itu tadi diteror hantu. Alhamdulillah, Ibu malam-malam mendatangkan hantu. Katanya hantu, Pak Ibu. Teror hantu, Pak Ijang. Warung saya diteror hantu. Teror hantu? Iya. Kapan? Barusan. Jadi bagaimana, Ibu? Makanya, Pak Ijang, keliling dulu. Oh, jadi keliling, ya? Ini juga... Bikin kaget. Saya kaget, Bapak. Saya tadi itu tidur. Tahu-tahu dibangunan, kayak. Dibangunin? Siapa yang bangunin? Ya, kamu. Bapak, Ibu ini maksudnya laporan sama saya. Laporan apa? Pak, di warung saya sekarang ini lagi diteror hantu. Saya cari Pak Hansip malah tidur, Lord. Kupingmu ini, Pak. Ini kuping. Ya. Corong banget. Bapak, bicara apa? Maksud saya mau saya bisikin. Ya. Kupingmu? Nah, ini, Bapak. Nah, ini. Ini motor. Bapak mau lihat kuping apa mau laporan? Ada saya di sini, nggak usah bisik-bisik. Ayo sini ngomong. Nggak usah bisik-bisik. Pokoknya, ya. Ayo kita kerja. Ayo, kalau di saya tahu. Gimana, Pak? Caranya gimana? Caranya pakai lasir. Aduh, caranya gimana? Pokoknya ngikutin saya. Iya. Ya, yuk, Bapak, saya ikutin, Bapak. Ayo, pelan, Pak. Pak, mau kemana sih, Pak? Sebetulnya, Pak, saya tepat dibawa ke sini. Mas, takut, Pak. Yang takut bukan hanya kamu. Tempatnya kayak gini. Tujuan Bapak berdua sama Ibu ini mau ada apa? Mau ke pasar kambing. Tanabang. Oh, bikin sate. Ini kita ya, justru inilah tempatnya. Tempat siapa? Tempat hantu loh. Tanganku mana tadi? Ini loh, Pak. Saya bawa air. Ini air apa, Pak? Air got. Apa? Masa air got? Air suci. Air suci? Kok bisa air suci, Pak? Iya, ini saya minta dari Mbak Suci. Ini bukan sembarang air. Ini air dari gunung. Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ini nanti kalau hantunya itu kalau disiram pakai air suci, hantunya pasti kebakar. Kebakar? Enggak, kedinginan. Kedinginan, langsung dia hilang, musnah. Untuk itu saya minta kamu yang mancingnya. Kalau saya mati, Pak, diceket gimana, Pak? Pak, buat latihan. Umroh enak aja, saya mati umroh hidup, kamu saya mati. Kamu kan keamanan di sini. Siap. Nomor satu. Kalau kamu mati, ya. Kamu akan diangkat menjadi pahlawan. Itu pahlawan kampung sini. Siapa saya menjadi pahlawan? Mau Pak siapa? Ya, Pak. Ini di meja. Ini nanti saya yang ngiram, Pak. Saya juga takut, Pak. Ini airnya Mbak Suci. Ya. Kamu mancing. Ya, Bapak. Siap. Aku pegang. Pegang. Disiram pakai air suci.
hantunya lepak 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 ya. Siapa sekarang kita kemana? Kita iya ke pasar lagi. Ya enggak, kamu dimana pasar sih? Pasar ikut pak. Buat kunci. Kamu yang jadi umpan siang tambah lembab dan tahan. Pak, ini hantu.